Saya selalu bilang bahwa workshop-workshop penulisan itu hampir 90% omong kosong. Bahwa cara bikin kalimat, terus kalimat itu idealnya panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Jadi selalu ada iramanya. Dowo, dowo, cendak, dowo, dowo, cendak, 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 dowo. Terus kalimat itu dalam satu alinea harus ada kalimat aktif yang meme, terus nanti ada yang di kalimat. Jadi jangan kalimat aktif semua, nanti bosan. Terus kalimat satu alinea itu kalau bisa mengaktifkan banyak indera. Jadi kalau kita juglo ini kecoklatan, itu berarti yang diaktifkan indera mata. Kalau juglo ini kecoklatan dan lembut apa-apa, berarti indera peraba dan sudah diaktifkan. Joglo ini terdengar syahdu, indra. Jadi kalau bisa dalam satu, minimal satu halaman atau satu bab itu seluruh indra diaktifkan, termasuk indra penciuman. Aku tak mengendus bau bacin di pendapa itu. Aku tak mengendus bau bacin di pendapa yang berbentuk joglo itu. Itu sudah dua indra diaktifkan. Aku sedang mengendus berita tidak enak. Berarti berita itu kaitannya sama telinga, tapi ketika dikasih aku mengendus berita yang gak enak, tapi penciuman langsung diaktifkan. Jadi membuat kita mengalami, kira-kira gitu. Kira-kira workshop penulisan nanti akan begitu. Tapi itu semuanya menurutku agak omong kosong nih. Justru workshop yang paling penting, kalau kamu nanti ikut workshop, entah dari Di Lestari, entah dari Joko Pinurbo, entah dari Eka Kurniawan dan lain sebagainya, entah dari Putut EA, entah dari Agus Nur, tolong tanyain gimana mengatasi agar kita nggak bunuh diri. Gimana mereka lolos, karena penulis pasti pernah sering pingin bunuh diri karena seringkali tulisan itu macet. Untuk melanjutkan itu kalau kita nggak, pasti pingin bunuh diri. Nggak tahu mau mulai dari mana. Kamu bisa, nanti Mas Edi bisa aja. Untuk ini loh, kalau kita ngomong, aku ngomong bla 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 bla, terus ngomong bla 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 bla, seringkali omongan satu dan kedua nggak ada hubungannya, lompat-lompat. Tapi begitu kamu menulis, kamu punya rencana setelah alinea A akan menulis alinea B, sudah ada draftnya. Begitu di ending alinea A, bahasa itu mengajak kamu untuk ke A aksen, tidak ke B. Begitu kamu lanjutkan ke B, jomplang. Nah untuk gitu, alinea itu ada nyawanya lagi. Kamu pengen segera ke B, sementara akhir alineamu mengajak ke sana dulu. Sedangkan ke sana kamu belum menemukan kesananya apa. Itu bikin pengen bunuh diri loh. Kadang-kadang bisa sebulan, kadang-kadang bisa setahun. Kalau Presiden Jan Jukers, ya paling semingguan, karena dia kan agak cerdas kan orangnya, gitu. Enggak, caranya kalau aku adalah jangan mikirin itu lagi. Begitu kita macet di satu hal dan kita mikirin itu lagi, pasti tambah macet. Macet di satu hal, pergi yang enggak ada hubungannya, entah ke kafe, entah main basket, entah mancing, yang enggak ada hubungannya. Nanti datang-datang ketemu lanjutannya, Mas. Kalau mikirin itu tambah suntuk.